menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman jenis tumpang sari. Mari. Ya, yang pertama kita harus membersihkan rumput-rumput yang ada di dekat tanaman agar tanaman tersebut bisa berkembang dengan baik. Penyikir dilakukan 3 hari setelah menanam dengan pancaran air yang lembut supaya biji tidak mudah rusak. Penyiraman dilakukan 3-4 hari sekali. Pemupukan penyikir dilakukan 10 hari sekali. Untuk pemupukan pertama, tambahkan unsur nitrogen agar penyikir cepat tumbuh atau cepat berkembang. Gunakan pupuk organik baik jenis cair maupun jenis kompos. Lakukan penyiraman sesudah pemupukan supaya meresap ke dalam tanah. Penyikir bisa dipetik saat daun rimbun atau saat berusia 35 hari. Bibit bayam ditanam, lakukan perawatan dengan cara menyiramnya secara rutin pagi dan sore. Namun pastikan airnya cukup alias tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jangan lupa juga setiap minggu sekali sebaiknya tanaman juga diberi pupuk supaya tanah tetap gembur. Dan bayam potong sudah bisa dipanen pada umur 1-1,5 bulan.